Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Soleh Crunch. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan fitur untuk tangkap layar atau screenshot ya menggunakan 3 jari pada HP Vivo Y15s. Bagi teman-teman pengguna HP Y15s dan ingin tahu bagaimana cara untuk supaya bisa screenshot layar atau tangkap layar menggunakan usap 3 jari layar. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Teman-teman langsung bisa masuk ke menu pengaturan. Ya, pengaturan. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya ini teman-teman. Pintasan dan aksesibilitas ya. Teman-teman klik. Nah, kemudian di sini ada pengaturan untuk S capture. Nah, teman-teman pilih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada previewnya ya, geser ke bawah menggunakan 3 jari untuk mengambil tangkapan layar cepat. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya ya, geser ke bawah menggunakan 3 jari untuk tangkap layar. Nah, kalau teman-teman masih berwarna abu-abu atau belum aktif, silahkan teman-teman aktifkan terlebih dahulu seperti ini supaya fiturnya bisa dipakai. Kemudian ya, pengaturan yang selanjutnya jendela melayang tangkap layar. Ini kalau sudah teman-teman screenshot, dia biasanya ada tangkapannya ini berada di layar sini ya teman-teman. Nanti bisa kita praktekkan. Oke. Okay? Nah, teman-teman bisa aktifkan juga. Nah, kita bisa langsung coba ya apakah berhasil untuk usap 3 jarinya seperti ini. Nah, seperti ini. Maksud yang jendela melayang tangkap layar itu ini teman-teman. Kita bisa mengedit atau langsung kita bagikan atau kita bisa hapus ya. Coba kita nonaktifkan apakah masih ada. Nah, seperti itu, dia langsung hilang ya teman-teman, tidak ada proses untuk kita atau kesempatan untuk mengeditnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk screenshot atau tutorial screenshot usap layar ya di HP Vivo Y15. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.